Selamat siang pemirsa, saat ini Anda menyaksikan UNAS Update bersama saya Muhammad Tegara Dira, Selasa 9 Juli 2019, pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, pengumuman hasil seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN tahun 2019 akan dilakukan hari ini, Selasa 9 Juli, secara serentak pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, melalui situs resmi SBMPTN dan beberapa situs alternatif lainnya. Ratusan ribu orang akan secara serentak mengakses laman resmi SBMPTN, sehingga kemungkinan besar laman akan mengalami situs down atau sukar diakses. Karena itu, penting sekali untuk para calon mahasiswa mengetahui halaman-halaman alternatif yang juga akan merilis hasil lengkapnya. Peserta yang dinyatakan lolos SBMPTN akan langsung dapat memproses registrasi ulang masing-masing kampus. Tujuan dengan jadwal akan menyesuaikan tiap universitas yang dituju. Bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos SBMPTN 2019, masih punya kesempatan untuk masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi mandiri. Jadwal jalur seleksi mandiri dapat dilihat di laman resmi kampus yang dituju. Demikianlah UNAS Update siang hari ini. Saya Muhammad Tegar Adira dan segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.